Dilansir dari liputan 6.com, Marcus Rashford melihat ada perbedaan sangat besar antara Erik ten Hag dengan dua pelatih terdahulu di Manchester United, yaitu Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Dia pernah dilatih 5 pelatih berbeda sebelum ten Hag. Menurut Rashford, perbedaan ten Hag adalah di mana manajer Manchester United sebelumnya hanya mengejar 4 besar di Liga Inggris. Sedangkan ten Hag fokus dalam mengejar trofi. Ten Hag juga dinilainya mampu membangkitkan semangat pemain. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.